Hari ni 5 hari bulan Disember 2020. Okay, hari ni kita nak tuai madu Itama Bakery. Boleh ke? Assalamualaikum. Itama Bakery. Ha, tu kita dah ada dah alat untuk menuai. Alat untuk menuai. Itu pam-pam madu. Ini kita order kat Lazada je. Okay, jom kita buka. Tada. Buka. Baca doa dulu ke? Ada mungkin semua potong. Okay, kita buka. Banyak. Assalamualaikum. Ada terpecah. Ada yang terpecah lah mak. Dia tu ada dah buat dua tingkat. Tengok madu-madu. Buka ni. Tak boleh letak situ. Kena dia lambat sikit. Tak apa nak tarik lah. Tak cukup power lah. Dah ni kita kena bersabar je lah. Kita beli ni yang 5 watt punya eh. apa ni? Kita ini percubaan. Kita beli yang 5 watt punya. So dia punya tu tak cukup power lah. Dia nak tarik. Lambat sikit lah. Tengok tu dia tarik. Tengok tu bakery yang kat tu. Kat corong tu. Macam kenapa ni? Apa yang terjadi ni? Mama. Kerja buatan lagi ni cantik. Gaji banyak. Penuh. Semua kantung plastik yang kita letak tu. Penuh semua dengan madu. Tapi memang antara semua. Apa ni? Itu cara ni lah untuk mencepatkan mempercepatkan kita bantu dia kan. Sebab kalau kita tak letak tu, diorang akan buat kantung madu sendiri. Tapi cepat juga diorang buat kantung madu sendiri. Sebab sebelah tengok belah luar dia. Tengok belah-belah yang tepi-tepi ni. Ini diorang yang buat sendiri. Maknanya diorang sebelum ni tak ada. Tengok dah ada dah. Laju juga. Memang bakery dia laju. Aduh, ini boleh selit dua. Bakery baik lah. Bakery dia baik. Itama dia garang sikit. Tapi macam yang orang tu katalah. Itama dia memang digarang sikit. Bakery ni dia baik. Bakery dia baik. Dia tak hurung kita pun. Tengok tak ada pun dia hurung. Tak ada hurung. Nanti bila nanti kita akan cuba Itama pula. Tak ada. Kalau tak ada, adalah. Tu penuh. Kena buat slow motion je. Apa benda tu? Tu je. Itulah kena tapis. Sebab tu kena tapis. Ini dia mati kat dalam ni ke apa? Tak kot, macam ni kot propolis kot. Tapi memang kena tapis pun. Sebab dia ada macam bendasing-bendasing tu. Nak jual memang kena ni. Kita makan pun lah. Nak tak nak tapis ke? Tak tahu lah berapa banyak boleh dapat untuk satu koloni ni. Tapi kita tuai yang tu je. Yang kantung madu plastik. Nama dia? Ya, tu. Tu je. Yang tu ada berapa tadi? 12, 24 kot. Tengok. Yang kopi-kopi tu. Patutlah harga dia mahal. Itulah abang cakap. Dia mahal sebab dia sikit. Sebab dia sikit dan ialah sebab dia kecil kan. Yang tepi-tepi tu, yang kantung madu diorang buat tu, kita ambil lah. Kita nak ambil bawah ni. Yang bawah tu. Tu penuh. Nampak tak kepenuhan tu? Dah itu je kot. Kena ambil lain. Kita ada perasaan tamak. Ni yang tepi-tepi ni. Tepi-tepi yang macam tingkat dua tu. Kat dua kita ambil kan.
Okey, ni ya. Apa ni? Pam madu kelulut ni kita orang beli 80 lebih kot. 80 lebih. Kira termasuk pos 90 lebih lah macam tu. Boleh lah check dekat ni Lazada ke Shopee. Boleh cari. Carilah. Tak ingat pula kedai mana dia dari Kelantan. Oh, dah tunggu bawah tu lah. Jalan tu. Dia sekali dia akan bagi tu, mesin tu. Sekejap, botol. Botol ni. Lepas tu dia ada bagi apa tu? Power bank. Power bank. Lepas tu kuasa baterainya 5 volt. Boleh lah. Boleh lah. Tak adalah power sangat tapi okey lah untuk masa kalau kena kita kecil-kecilan macam ni. Tapi berapa banyak apa? Kelulut yang kita beli ada 5 koloni kelulut tapi yang satu je lah. Satu je yang sudah banyaklah dia punya budak apa ni madunya. Kira tak adalah, kita akan kata dia berjaya bila dia sudah letak madu dia dekat kantung madu plastik ni. Macam kita pernah baca lah kan. Beli sampai beratus. Lock sampai beratus. Tapi yang dapat 5 je. 5 je. Maknanya bukan kodatif. Semua koloni kuat. Kadang-kadang ada yang koloni lemah. Ada yang koloni dia tak berapa ni sangat. Jadi kita tahu Itama Bakery ni adalah yang ni, koloni lah yang sangat kuat sekali. Ni. Tak tak tu ni bawah ni. Bawah yang tingkat 2. Bawah tu biarlah. Kenapa? Dia ambil juga. Tapi kena hancurkan ni lah. Yang propolis tu yang nak ke? Tak ada. Kalau nak ambil kan, saya ambil tu yang tingkat 2 tu, nanti letak madu situ. Nanti bila dia letak, kita nak tarik plastik pecah. Kan dah rugi. Sebab tu tak nak bagi dia buat kat tingkat 2. Itu kena pecahkan bawah. Pecahkan lah. Pecahkan. Macam tu. Biar dia buat tingkat 1 je. Sorry ya. Hey bakery. Ni semua nak buat tingkat 2 ni. Kita nak lah dia buat apa ni. Kantung sampai ke tingkat 2. Sebab bila tingkat 2 nanti diorang attach kantung tu ke plastik. Lepas tu bila buka pecah. Macam tadi dah pecah satu. Okey. Dah. Cukup lah. Itu je kita dah ambil madu-madu dia yang kita nak ambil. Yang kita tinggalkan lah untuk diorang yang tengah tu. Terus sekarang ni ruang-ruang kosong kita akan tambah. Kita akan tambah cawan plastik dekat ruang-ruang yang kosong. Boleh potong. So dia flexible. Macam ni sikit. Potong macam ni. Ni boleh menyelit di sini. Senang je. Okay. Boleh menyelit di sini. Jadi tak mahu stres. Tak ni boleh order je. Tiba-tiba lah kita menjual. Alamak, boleh tu. Okay. Kita dah tambah. Ke tepi tu kantung madu baru. Okay bakery. Jangan buat tingkat 2 ya bakery. Okay dah. Kuning. Okey. Terima kasih. Kita tengok berapa banyak kita dapat panen tadi. Kita mau bakery punya madu. Wow. Kita ambil semua ni. Itu kita ambil kantung plastik tu ada je. Ada dekat 200. 200 ml. 200 ml. 200 ml berapa ringgit? Ambil gambar yang. Ambil gambar.